semuanya berjalan dengan lancar. Dan hari ini kita harus happy. Ya. Ready masuk. Tiga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pentingnya yaitu kita ya kekompakan, kebersamaan. Tapi kedepannya lebih maju lagi. Semangat Sentra Aneka Tama. Contoh tanggung jawab salah satunya yaitu adalah kejujuran. Karena pondasi dari untuk kita dipercaya kepada satu sama lain, rekan kita, atasan kita, atau keluarga kita adalah kejujuran. Dari kejujuran itu timbullah rasa tanggung jawab. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus selalu kompak, harus selalu bertanggung jawab dengan amanah apa yang ditanggung jawabkan kepada manajemen. Ya, kebersamaan kita jalin terus, komunikasi kita jalin terus. Dengan itu maka kita akan kuat di dalam suatu teamwork kita. Ya, terus untuk citra alam, saya ucapkan terima kasih banyak telah memberikan motivasi, memberikan masukan, termasuk saya sendiri. Jujur aja baru kali ini saya merasakan ketakutan yang sangat luar biasa. Jadi pengalaman ini nggak bisa terlupakan ini. Ya, terus rekan-rekan kru semua dari Citra Alam, terima kasih banyak atas panduannya dan kerjasamanya. Jadi tim dari PT Sentra Aneka Tama dalam keadaan selamat semua, tidak ada insiden. Ya. Ya, mungkin cukup sekian, terima kasih Mas Bima. Siap. Next, mudah-mudahan bisa dikontak lagi sama Bapak Alfian. Siap. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman, sebentar buat pelan-pelan. Dan untuk mengakhiri, dari saya akan memberikan pantun buat teman-teman semua. Bumi Irian Burung Cendrawasih hingga di Pohon Keladi. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai kita berjumpa lagi di lain waktu dan di lain kesempatan. Bunga mawar, bunga melati, itulah nama-nama bunga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.